untuk mencari solusi permasalahan yang kerap dirasakan oleh masyarakat mengenai permohonan paspor RI, Imigrasi Kelas 2 Tanjung Balai Karimun membuat terobosan baru berupa Anjungan Paspor Mandiri atau APM. Sistem ini dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat, khususnya wilayah Tanjung Balai Karimun dan sekitarnya. Anjungan Paspor Mandiri yang sudah kita kembang skim. Dalam proses pembuatan APM, untuk memastikan bahwa penggunaan APM adalah benar-benar permohonan paspor sendiri, maka petugas akan melakukan wawancara lebih dalam kepada pemohon. Nantinya, jika telah ditemukan indikasi adanya tindakan percaloan, maka permohonan paspor RI akan ditolak. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau.